guys, welcome back to my channel Caca 99. Okay, lama dah Caca mula video sebab Caca busy, saya dah masa mula video. Jadi malam tu Caca mau mukbang, iaitu mukbang mi baru, mi kami. Nama mi ya, mi kami. Okay, ada 3 flavor. Caca tahu mi tu ada dekat. Caca dah nampak dekat page Facebook Fali Sibu, tapi Caca belinya di Bataras. Jadi Caca dekat-dekat dengan Bataras, jadi Caca beli dekat Sia. Sebab Sibu singgah banyak kedai, sebab hari cuaca pun sih bagus. Jadi mi kami ada 3 flavor, iaitu flavor asli, kedua flavor lada hitam. Jadi Caca beli 2 flavor je tadi, dengan flavor kari. Caca beli yang mun asli kita memang tahunya sada pedas. Jadi Caca beli perisa kari dengan perisa lada pedas. Caca dah masak. Caca campur dekat flavor kari tu, campur dengan sotong. Dekat lada tu, lada pedas tu Caca campur dengan hot dog. Apa sih aja? Makan kaki ayam. Semua orang suka kaki ayam. Caca lama dah mengidam tu, sebab tu memang jarang dimakan. Jadi Caca makan sekali lauk lah, lauk lah. Okey, jangan cakap banyak, kita start makan. Caca dah lapar, dah sangat-sangat lapar. Sebelum start makan, kita baca doa dulu. Peh, teh sejuk. Kita start makan. Kita cuba flavor kari dulu lah kot. Isi mie dalam mie tu sikit je. Jadi Caca masak kari 2 bungkus, lada 2 bungkus. Oh mana? Oh jatuh sih sontong. Tengok, perisa lada. Perisa lada kalau hitam, gelap sikit. Nah, nampak? Okey. Yang kari tu kalanya orange. Green. Jadi, just stay my mangkok untuk makan. Kita makan. Makan guys, makan. Siapa yang macam Caca baru pertama kali cuba mie tu? Komen di bawah ya. Hai pedas. Rasa macam ni pedas gila. Yang ayam bakar, perasa ayam bakar. Susah campur cabai tadi. Tapi sedap. Sedap guys. Sedap, yang belum cuba silakan cuba ya. Sedap tak? Sekali suap je ada rasa sedapnya. Kalau sisa hari tu last kan, last budak tahun 6 di PSA. Jadi Caca mengucapkan tahniah untuk anak-anak
adik-adik yang dah lepas IPSA, tapi jangan gembira gila lah sebab kita belum tahu keputusannya. Rasa lega boleh, gembira jangan. Macam jangan dulu, selagi keputusan belum keluar, jadi senang hati. Cuba yang tu, yang lada, lada pedas. Setelah rasanya macam ni, kita cuba dulu guys, cuba. Cuci beli yang perisa asli sebab rasa aslinya memang rasa asli. Jadi cuma cuba yang pedas. Saya dah rasa lada. Masam. Masam ni. Ya. Minum air. Buang rasa kari. Macam rasa masam. Rasa lada sedikit ya, tapi ini tu rasa masam. Bagi cara sih kalau kita orang rasa sendiri ya, sedap. Tapi dibandingkan dengan kari, lebih sedap kari. Apalah, jadi sedap. Sedap. Membalik pada UPSA tadi, saya dulu sekolah rendah, sekolah dekat SPS Sentosa. Tahun 6, kelas 6 perdana, kelas pandai. Saya lagi ingat dulu ya, orang sekawan. Dan ranginya, kita orang baik, cuma kita orang tu nakal, mancal bah. Bak katakan cikgu ya dah, kita orang dah macam berkawan dengan cikgu. Tapi waktu kelas saya cikgu memang serius dengan cikgu. Di luar kelas saya cikgu sporting. Memang best kenangan manis di SK Sentosa. Tapi alhamdulillah lah, keputusan kami sekawan memang bagus-bagus. Sisila lepas IPSA kah? Kan mun kita tahu nam ada lawatan melancong sambil melawat lawatan sambil belajar kah. Jadi kita saya mula-mula lah plan pihak sekolah mesti seingat cam mau agak Melaka SM semenanjung sini Melaka mesti saja memang macam ni mau agak Melaka. Happy lah tadi, wah mau naik balon, mau naik kapal terbang. Tang rumah kita, mama, nenek, agak melancong hujung tahun tu. Kami orang tahun 6 melancong agak Melaka. Tapi orang tua tu macam senyuh lah. Sebab kan kita lagi lembiak bohong-bohong pasal ya. Ni si diizinkan naik balon. Tapi si peduli, mau ikut juga. Last, aduh, kempunan tukar plan pergi muka. Pergi muka. Naik bas.
tapi sepan tetap happy guys. Bukan selalu melancong dengan kawan-kawan ya. Tuh, ini adalah melancong nempun ya. Pas ya. Sampai di muka. Kita tinggal di hostel. Mesti selalu lupa deh sih. Pas saya cari sama bilik dengan kawan saya nama Natasha atau Munsi Nur Hidayah. Nama kawan saya. Lepas ya. Adalah miak-miak laki tu tadi nakal. Mada hostel ya ada hantu. Aduh. Ada hantu. Apa sih? Kawan yang dengan saya pun penakut. Saya pun penakut. Semua takut. Takut hantu. Apa sih? Dari start malam yang kita dah ditakutkan. Sampai pagi isi tidur. Sekali ya kan dalam segi bilik ada dorang. Segi bilik dorang. Jadi kami orang tadi ada empat. Saya tak lupa je. Siapa dengan saya sama bilik tu. Jadi takut. Kita orang takut. Jadi macam ni tu. Takut saya mau tidur. Sampai kawan saya on handphone pasang surah Yasin. Oh, lucu. Pasang surah Yasin guys. Aduh. Yang tempat bilik tidur saya kan macam macam mana tadi dalam sikit bilik ada dua orang. Jadi kami dua yang tadi kawan kami cari dengan kawan cak keluar pergi dekat bilik kawan seorang. Jadi satu katil lah kongsi dua orang. Sebenarnya single bed tapi kongsi dua orang. Itu yang casik besar macam tu pergi kecil badan cak terus. Lucu. Sebenarnya saya dah apa-apa, tapi kita dah tahu. Ini biar laki punya hal lah, siapa juga nakutkan kita. Aduh. Senang takut. Sampai pagi si tidur, aduh. Mesti setelah hari pertama kita orang sampai pun pergi di pantai. Panggang-panggang, barbecue kan. Ada ditikam batu dari belakang pun padah hantu. Tapi orang ngaco, orang yang ngaco bukan hantu. Pengalaman. Sekolah rendah. Kamu makan kaki ayam. Kaki ayam masak kicap. Oh. Please lah. Orang ada sih pengalaman manis macam-macam masa sekolah rendah. Ada kok, semua sekolah ada melancong kan. Kenangan manis. Yalah, siapa-siapa yang tengah bersekolah kini kok, jangan mana-mana malas mau turun sekolah. Sebab bila kami orang yang si sekolah tu pun rindu mau sekolah lagi. Sebab waktu sekolah je kita ada kawan lah. Yang spend time dari pagi sampai tengah hari. Kadang dari pagi sampai malam. Sampai malam. Sampai petang kan. Kita ada sekolah petang. Semua kawan. Nurut cah. Mungkin seorang saya ada duit. Seorang belanja makan. Memang best. Kawan cah dari
sekolah rendah sampai sekolah menengah, semua bagus-bagus, semua baik-baik. Saya rasa Chelsea Monkey lah kot yang lada tu. Sedap. Tapi Chelsea Monkey. Saya lebih suka kari. Sedok je dengan sumpit je tau, chopstick je. Saya beli di sedai wai. Okay, si. Okay, cara selesai makan ni. Okay, cara mau makan kaki ayam. Siapa si tu yang si suka kaki ayam? Bula. Ya, bukan orang Sarawak masih pandai kaki ayam. Eh, orang putih. Kau pandai makan kaki ayam. Kan? Kaki ayam tu, sekini tu macam cara orang-orang yang sedap-sedap. Pola umai, masak kicap, digoreng, pola sup, sup kaki ayam, memang nyaman. Las, dah kenyang dia. Guys, untuk dekat si bos itu ada makanan sedap. Kedainya baru buka, tapi saya belum dah salah. Jadi habis. Jadi gambar-gambar makanannya iklankan di Facebook. Macam nampak macam sedap, sedap sangat. Macam macam nampak ya. Bila buka handphone macam tengok, macam macam dapat rasa makanannya sedap. Macam dirasa ilah oleh lidah. Tapi macam belum rasa. Macam belum ada masa untuk pergi sih ya. Belum ada masa untuk pergi ke apa mah, pergi ke tempat yang macam dah sedap ya. Tempat
Caca jauh dari rumah Caca. Mendekirakan dalam 30 menit, 35 menit, 40 menit macam ya, dari rumah Caca pergi sini. Ya, kawasan kampung. Tapi sepalah, tunggu Caca ada masa, Caca akan pergi sini untuk kita orang makanannya disiagi sedap-sedap. Oke guys, cara selesai makan. Alhamdulillah kenyang. Oke. Untuk mie kami. Cak ambil dua flavor. Sorry ya, mau tulisan kebalik sebab cak pakai kamera handphone. Kamera depan. Dari Malaysia kot. Dari entah, tapi minyak sedap. Pedasnya mula-mula aja. Okey, dari pedasnya saya rasa mula-mula macam sekali mula first kita suap ya memang pedas, tapi lama-lamanya akan sebati dengan mulut kita, selera kita. Tapi mungkin kita orang rasa kurang pedasnya, boleh tambah cili padi sos. Tapi jangan sempat sos lah, cili padi yang bagus sikit. Okay guys, jumpa lagi di lain video. Cara kenyang dah. Lo duduk sembang-sembang dengan keluarga lo. Lepas ya tidur. Jangan lupa makan guys. Jangan diet terlalu lebih. Jangan siksa diri. Makan selagi dapat makan. Bye bye. Jumpa lagi.